berlangsung di Stesen Udara Maritim Subang. Lagu Yes Sir terbitan COF Music menampilkan Zamani sebagai penyanyi utama berkolaborasi bersama penyanyi rap Arif Pita. Yes Sir diinspirasikan khusus untuk filem Coast Guard Malaysia Op Selang yang memaparkan kisah kehidupan seorang pegawai pasukan tindakan khas dan penyelamat dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Jadi saya sebenarnya bersyukur sangat kerana dapat bekerjasama dengan Abang-abang ini. Abang-abang ini bukan sama-sama di sini, bukan antara salah seorang legenda di industri muzik Malaysia. Jadi bagi saya pendatang baru, lagu yang saya tulis sendiri dinyanyikan oleh Pujal, saya rasa apa lagi, mana nak keluar dapat lagi macam ini kan. Filem Coast Guard Op Selang terbitan Flying Deal Sendirian Berhad dan Ari Zahari Production bakal menemui penonton 2 Februari ini di pawagam seluruh negara termasuk Singapura dan Brunei. Tiket 25 Years Lah Ahmad Live in Concert di Stage 1 Theater Petaling Jaya Performing Arts Center habis dijual. Malah hari kedua konsert bekas anggota kumpulan BE itu pada 29 Januari turut mendapat sambutan luar biasa sekaligus membuktikan penyanyi berkenaan masih mempunyai aura tersendiri. Saya nak mengalukan dia sekali dan juga sahabat-sahabat baik saya yang beri peluang pada saya untuk buat album solo dulu, kumpulan Intim. Diorang pun saya jemput dan ada lagi beberapa lagi tapi tak boleh cerita. Tidak perlu pengikut berjuta di laman sosial. Pelakon Azrul Faizal mampu memegang teraju utama menerusi filem Duan Nago Bogo. Filem yang mengetengahkan aksi dengan gabungan seni Mak Yong itu dilihat antara garapan terbaik pengarah Sabri Yunus yang mengetengahkan nilai perjuangan mempertahankan maruah seni dan jati diri. Dalam watak ini, dia menuntut kebolehan saya di luar filem untuk dibawa ke dalam filem, kan, menuntut kebolehan saya dalam Mak Yong, menuntut kebolehan saya dalam Dikir Barat. Menulis skrip tidak lama, tetapi saya gaul dalam kepala itu lama. Macam saya kata tadi, 6 tahun dia dengar cerita. Saya sebenarnya cerita dia 6 tahun lalu. Mana 6 tahun lalu dah tercetus idea ni nak buat. Saya kembang-kembangkan garap-garap-garap bila sampai nak buat baru saya tulis. Tapi saya pastikan apa yang saya tulis itu, cerita dah hampir lengkap. Kejayaan Kuala Lumpur Warehouse Project 2023 di Bukit Kiara Indoor Arena minggu lalu membuktikan konsert bergenre EDM masih mendapat sambutan luas tanpa sebarang isu gejala sosial. Anjuran kali pertama Leo Global Link Sendirian Berhad itu menampilkan beberapa DJ tempatan serta antarabangsa antaranya Will Spark, Krang, Achilles dan Eubjack. Target market kita hanya di lokal Malaysian, tapi untuk yang bulan 4 dan seterusnya kita target drop kita daripada Asia. Itu target kita. Mungkin orang kata kenapa buat benda yang bersama, tapi kita target kita lebih luas. I always put on my best show. I've got a whole visual show planned and lights, everything's time coded and it's going to be an experience for sure. Demi menghasilkan satu karya bermutu setanding antarabangsa, pengarah filem thriller Eva Take Me SIM Suhaiza Aziz berkata, dia telah mengambil masa sehingga setahun untuk mengkaji isu kesihatan mental di Malaysia. Jelas Suhaiza, isu tersebut yang semakin parah dalam kalangan rakyat di negara ini sejak pandemik COVID-19 menjadi inspirasi filem sulung arahannya itu. Selama satu tahun itulah, daripada bulan 1 2021, kita study satu tahun lengkap supaya apa fakta yang kita masukkan tidak salah, sama ada saya, Min ataupun D. Dan kalau kita betul-betul tak faham dan ni, kita tanya dengan medical advisor kita. Watak kita tak sangka lah watak macam ni akan ada dekat Malaysia, dan alhamdulillah dia diberi kepada saya. Dan I guess satu lagi bucket list dah tick lah. Eva memang kelainan dan sangat-sangatlah bermakna untuk diri saya. Eva terbitan di Alpha Legacy Sendirian Berhad akan ditayangkan di pawagam pada Khamis depan. Selepas dilantik menjadi duta kempen Salam Taiwan, pelakon dan juga penyanyi Aida Jebat bakal melebarkan sayap ke negara tersebut.
Semasa saya di Taiwan, ada satu hari cuti sebelum balik ke Malaysia, saya sempat berjumpa dengan beberapa producer dan juga brands yang berminat untuk endorse dekat sana. We already discuss, insyaAllah kalau ada idea dan juga plan yang betul, adalah collaboration antara artis Taiwan. Dalam hari itu, jelas Aida, dia merancang untuk kembali aktif dalam bidang lakonan dan nyanyian tidak lama lagi. Sentiasa peka dengan kesihatan, pelakon Rozita Cik Wan tetap mengamalkan pemakaian pelitup separuh muka kerana ancaman COVID-19 masih ada dan terlantar lebih 3 minggu menjadikan Cik tak cukup berwaspada apabila menghadiri apa jua majlis. Hari itu ada event dekat Ipoh, dia tak pakai mask. Dia balik demam. Cangkit anak Aisyah. 3 kali dah dia. Saya cakap, korang nak kena COVID apa? Jangan bagi kakak. Kakak tu saya menyemik. Kakak kena COVID. Aku dah jadi kakaknya. Saya dah kena jadi maid kat rumah tu. Alhamdulillah, saya je. Bayangkan the whole family yang kena. Saya saja yang tak kena tak kena COVID. So, saya rasa this is how I protect myself. Perkongsian itu tadi mengakhiri Bidiba. Kepada Kam Tiong Hua, Kongsi Pacai. Semoga tahun ini membawa kesejahteraan kepada anda semua. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Cece Yatim. Assalamualaikum. Bye.